Okay guys, assalamualaikum. Aku nak tunjuk video untuk korang cara-cara tukar mould glass Perodua Viva pada kereta aku. Okay, barang ni aku beli kat Shopee, mould glass Perodua Viva. Aku beli harga dalam RM30 lah, barang OEM lah. Barang original lebih kurang 40 ke atas yang tu lah. Dan aku beli barang ni ikut kemampuan getahan jugalah. Barang ni cantik-cantik. Cun-cun. Glass yang dah reput getah dia. Ha, kau tengok ni kat cermin tu. Bapak aku koyak teruk bhai. Kalau macam ni lama-lama berkarat dah kereta aku. Okey, lepas tu aku buat cermin lain lah. Aku tarik atas lah kat atas. Bengkok kan. Dah boleh buka. Dan barang yang dah rosak tu aku buang lah. Mak aku nak pakai, ambil baru lah. Tu aku pasang. Jah tekan-tekan je. Nice and simple. Come on. Okay, sekarang ni aku nak uji mould glass yang aku pasang radio. Tengok okey tak. Okay lah. Ada ruang apa, gap kat cermin tu. Okey, bahagian sebelah driver ni aku dah settle nak buat lah. Lepas tu aku nak buat bahagian sebelah kiri pula. Saksian. Okay, kali itu saja video yang aku buatkan. Share, subscribe dan like. Thank you guys. Goodbye.